bila kita berasa terlalu lapar, perut berasa terlalu lapar, sebenarnya kita lebih cenderung untuk pilih makanan yang kuat rasanya, yang rasa manis, yang rasa masin, rasa berlemak, dan kita tak dapat berfikir secara waras untuk memilih makanan yang sihat dengan betul, kerana tubuh badan kita ni didorong oleh nafsu lapar. Jadi untuk anda yang nak mengamalkan diet yang sihat dan untuk bercadang untuk turunkan berat badan, elakkan makan ketika perut berasa terlalu lapar. Makanlah ketika kita berasa tidak terlalu lapar ataupun neutral. Dan bila kita perut berada dalam keadaan tidak terlalu lapar, kita sebenarnya waras untuk memilih mana satu makanan yang sihat untuk kita makan.